Oke, salam Depo nggak pernah withdraw. Kali ini kita kedatangan INJ ya guys ya. Waduh, poin yang udah lama ya guys ya, tapi baru listing gitu di Indodax. Waduh, kemarin yang sempat ini ikut tiang bendera di 180.000, udah lumayan ya guys ya. Aneh sih kalau yang udah pada listing gitu mah ya, masuk ayo udah pasti meroket ke bulan ya guys ya, bahkan menembus antariksa. Waduh, tapi yang bakalan kita bahas di sini adalah target price nya ya guys ya, prediction price nya waduh, bakalan sampai kemana gitu. INJ ini sendiri dia terikat kontrak dengan Ethereum ya guys ya, yang diketahui yang sudah aneh bilang di video-video sebelumnya akan ada event ya guys ya, dan sudah mulai gitu ya, kalau nggak salah udah mulai hari ini ya guys ya. Dan INJ ini sendiri termasuk dalam DeFi bersaudara. Waduh, tidak bosan-bosannya nih mengingatkan ya guys ya, yang sebelumnya NFT emang yang lagi naik daun, tapi kali ini emang waktunya DeFi gitu loh. Ini BTW ini pakai IDX ya guys ya, coba kita pindah ke toko kripto ya guys ya. Oke guys, kita udah pindah nih ke toko kripto ya guys ya. Untuk target price nya sendiri dia sekarang ada di level buat supportnya ada di 6,2 dolar ya guys ya. Ntar kalian sendiri aja dah pakai 14.400 berapa gitu kaliin dolar ya guys ya. Support kuatnya anggap aja lah ada di sekitaran 6 dolaran ya guys ya. Di sini nih udah kuat banget ini. Untuk target price-nya sendiri ini ani sih masih ngeliat masih bisa uptrend ya guys ya, masih tunggu aja lah di situ. Prediksi price nya sendiri kalau dia berhasil nembus ke yang terdekat 8 dolar ya guys ya, 8,5 dolar lah, kalau berhasil ketembus 8,5 dolar maka selamat ya guys ya, karena itu adalah TP buat selanjutnya guys. Setelah 8,5 dolar maka akan terbang lagi ke 9 dolar. Bisa kita lihat di sini emang masih uptrend, dan ani sih yakin bakalan nyentuh 11 12 dolar masih oke lah ya guys ya. Di sini kita coba kita pindah ke time frame daily-nya. Nah, ini tuh masih jauh banget guys, ATH-nya aja berapa nih? 25 dolar guys. Ini kalau ente-ente mau cicil ini emang udah lumayan sih, udah harga terbaik sih guys. Cicil ya kan, ntar tinggal nunggu boomnya aja. Emang BTC juga lagi koreksi ya kan, ya lumayan lah cicil ya udah ya. Oke guys, nah untuk target price selanjutnya adalah 8,5 dolar dan 9 dolar ya guys ya. Oke, segitu aja dunia penerawangan dari Ani, tetap analisa sendiri ya guys ya. Tetap ingat ya, salam Depo nggak pernah withdraw, sangkut nomor 1. Oke.